pada apa yang didapatkan di internet itu belum tentu ya kebenaran ya. Kemudian tip berikutnya adalah ya, muslimah ya, untuk bisa menjadi dambaan surga dia harus cerdas. Apalagi kita hidup di era globalisasi, kita hidup di akhir zaman. Ketika kecerdasan ini tidak terasa, maka bisa dijamin kita akan dipermalukan, kita akan dijadikan permainan, ya, kita akan dijadikan boneka. Tetapi ketika ya, kita tumbuh kembang hidup ya, dengan mempertahankan berbagai hal yang sudah kita sebutkan tadi, tetapi juga tidak lupa mengasah kecerdasan, ya, kecerdasan kita, maka kita akan menjadi orang yang dihargai. Kita akan menjadi orang yang dinanti. Nah, di antara ciri orang cerdas itu apa? Yang pertama seimbang dalam pikir dan hidup. Allah Ta'ala berfirman, ketika menjelaskan tanda-tanda ulul albab itu adalah alladzina yaqulun Allahu qawlan hayyun la yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Zikir tidak pernah terletak dalam hidup. Bangun tidur, zikir. Mau tidur, zikir. Mau makan, zikir. Selesai makan, zikir. Tidak masuk, selesai, zikir. Keluar, selesai, zikir. Pagi hari, zikir. Siang hari, zikir. Malam hari, zikir. Petang hari, zikir. Ya, menurut Allah, ya, Allah, kamu adalah alat jenubi. Dalam kondisi seperti apapun, kita tidur, kita tidur, kita ya, berjalan, kita lari, bahkan, ya, tidak boleh terlepas dari zikir kepada Allah. Tetapi, saja tidak cukup karena zikir harus didampingi dengan tidur. Maka wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Jadi juga jangan kemudian tidur manis naik pojokan kecil bawa tasbih tapi bila dulu ya 24 jam nanti kita ini lah ilah tunggu ini kebakaran lah tidur. Ya, harus seimbang. Ya, dunia ini dijadikan Allah diciptakan oleh Allah bagi kita bala ujian. Ini juga merupakan medan, ya, lahan untuk bercocok tanam. Meskipun lahan yang ada kita tempati, kalau kita tidak pandai bercocok tanam, bisa menghasilkan tanaman? Ya, kita bisa panen berapa hektar pun, ya, tanah yang kita miliki kalau kita malas bercocok tanam, gitu ya. Maka tidak akan pernah ada yang bisa kita tanam, ya. Maka mikir dan pikir harus kita satukan supaya kita mempunyai satu langkah yang jelas dalam hidup, ya. Ya, langkah yang jelas dalam hidup. Artinya nih, sekarang musuh Allah itu menyerang kaum muslimin dengan kuat. Ya jangan hanya cukup puas dengan bikin bangunan pencen. Ini gawe panah dari bangunan cengir rampung masih kebo masalah ini gitu. Makanya ya harus diimbangi juga ya, harus ada yang punya ya kompetensi dalam bidang itu misalkan. Anak-anak kita bisa kita arahkan, ya. Anak-anak kita bisa kita arahkan. Apapun yang mereka pelajari, tetapi satu yang kita tekankan bagaimana untuk tetap sabar di atas jalan iman. Gitu ya. Ya, sabar di atas jalan iman. Kemudian ya, kedua, ya, ciri-ciri yang kedua adalah sadar akan potensi diri. Kadang-kadang kita ini tidak tahu kelebihan kita apa, potensi kita apa. Ya, saya pinter masak, ya, kalau masak malah nggak pinter. Tapi jadi masakannya enak. Yang pinter jahit, nggak pinter. Ya. Sebanyak apapun potensi itu, kalau kita nggak punya rasa percaya diri, maka potensi ini tidak akan pernah bisa terasah secara optimal dan tidak akan pernah menghasilkan satu karya yang bisa kita banggakan dan kan bisa bermanfaat untuk perjuangan Islam. Kelihatannya cuma pinter jahit, tapi akhirnya bisa memberikan menciptakan lapangan pekerjaan karena dia menjadi konveksi, memiliki konveksi yang sangat besar. Memperkerjakan ratusan orang. Bukan ini memperkerjakan ratusan orang, tapi dia juga bisa membuka kursus menjahit. Akhirnya orang-orang yang nganggur, yang tak punya buruh, hanya bisa mandiri. Begitu pun orang yang pintar punya potensi di bidang kesehatan, di bidang memasak,
Ya, Allah itu Maha Adil, disamping menciptakan kelemahan pada diri kita, pasti Allah juga menciptakan kelebihan. Ya, maka kalian cari kelebihan saya apa? Saya pintar nulis, ya, jangan tanggung-tanggung. Terus asah kesan kenapa dan menulis. Ya, saya pun juga nggak pernah bermimpi jadi penulis. Ya, ya, tapi alhamdulillah, ya, meskipun tidak pernah bermimpi, akhirnya justru jadi penulis. Ya, juga tidak pernah sekolah di jurnalis. Tidak pernah belajar menulis, ya. Ya cuma kalau berjalan-jalan saja, ya kok dilocok enak, ya disebarkan kok, ya bisa diterima oleh masyarakat. Oh, tambah, ya tambah semangat lagi, ya. Ini potensi harus dikembangkan. Yang ketiga, selalu memiliki alternatif jawaban. Ojo gampang mumet. Gampangannya orang cerdas itu orang gampang mumet. Kita bisa menggunakan pendidikan dalam kesehatan.
sosial sebagai wahana bagi kita untuk mengapresiasikan peran serta kita dalam kehidupan masyarakat. Ya. Berikutnya dalam waspada ranjau kehidupan. Ya. Apa di antara ranjau kehidupan masa muda? Ketika kita masih muda, sebenarnya dari itu, itu sampai itu. Masa sehat, ketika kita sehat juga alasan. Sebenarnya, tidak juga ya. Tapi ya, sesuatu yang bisa dikerjakan pada masa sehat selalu dilunda. Ketika badan sudah lemah, ya, baru menyesal. Masa kaya, ya, masa luang, umur, ya, tidak ada rasa percaya diri atau berang itu. Mudah putus asa dan yang terakhir ini fitnah sosmed. Sosial media. Hari ini kita jumpai anak kecil-kecil saja dengan prateka, prasekolah, anak usia 2 tahun begitu lincah memainkan Andre dan orang tua begitu bangga ketika bisa memberikan fasilitas kepada putra. Happy. Sebab ketika mereka sudah asik dengan Andre-nya, mereka tidak akan bisa menikmati kehidupan yang nyata. Mereka lebih asik dengan dunia, termasuk juga para remajanya, para ibu-ibunya, anak yang nangis belum mengerti. Kok lu sempet ke mencari HP dan tablet? Lebih asik membeli HP dan tablet daripada membeli anak. Ini fakta yang kita jumpai hari ini. Saya sering marah kepada ibu-ibu muda, karena anaknya di rumah yang nangis belum mengerti. Katanya benar. Ya masa anak dikalahkan sama benda sampai mana pernah saya membaca artikel seorang ibu guru memberikan tugas kepada anak didiknya untuk menuliskan apa yang paling menginginkan dalam hidup. Di antara siswa itu ada yang menulis, aku ingin menjadi hati pintar. Kenapa ingin menjadi hati pintar? Sebab hati pintar itu diperhatikan, disayang sekian banyak orang. Contohnya betulnya ketika papaku atau jamin muda-mudaan dia tidak beralasan tidak punya waktu atau besok, tapi ketika HP-nya dibunyi dia segera mencari HP itu. Aku bermain seharian nggak perlu dicari, tapi HP keterusan belum sama belum. Ibu mau ketika aku tanya PR-ku aku nggak bisa ngasih tempat, aku bertanya. Cari sendiri lah, nak baca dulu bukunya itu lagi sih sibuk. Tapi ternyata sibuknya selalu dengan membelai HP. Si bukunya menangis, dia kenapa menangis? Ternyata yang menulis itu anaknya sendiri. Bagus sih ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu beruntung, ada usaha, ikhtiar, ikhtiar milik, tetapi juga jangan abaikan kegiatan doa seperti yang dilakukan oleh Asia, binti Muzahim tadi, yang selalu berdoa kepada Allah, jangan berharap cuma berfirman, doa dulu. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga doa kita bisa dijabari ketika kita memang benar-benar punya komitmen untuk selalu istiqamah di atas jalan Allah bersama. Baik, karena sudah dikasih kode sama ibu moderator ya, terpaksa kita sudah ini. Jadi kalau pengen tahu secara detail, silakan nanti dibaca bukunya, gitu ya. Sayangnya buku yang pertama itu tetap hasil yang meski zaman telah berubah sudah beberapa tahun lalu habis, tapi insya Allah tahun 2016 ini akan diterbitkan kembali oleh Arafah, gitu ya. Kemudian yang tersedia sekarang adalah buku spirit muslimah sejati 11 karakter ya muslimah kedua, dan juga satu buku lagi mungkin kalau ibu membaca judulnya malah nggak berani dulu. Judulnya apa? Desa-desa yang dikenali wanita Indonesia. Takut nanti desanya malah nanti yang macam ini.
Yang pertama tentang fitnah sosial.
Karena anak itu akan hidup yang sesungguhnya bukan pada masa muda, tapi pada masa yang akan datang. Atau perkataan yang baik yang akan sudah mengatakan seperti itu. Nah, jadi anak sesuai dengan zaman, kita berarti harus membebaskan mereka. Anaknya juga berhidupkan. Ya. Kalau saya ibaratkan, mendidik anak itu seperti bermain layang-layang. Ada saatnya kita tarik begitu kencang. Ya. Tapi ada saatnya juga kita olor. Ya. Dilepas, dikasih kepercayaan. Tapi ketika kita lihat bahwa layang-layang itu semakin kita olor, tarinya semakin kita panjang. Harus menutup mata anak-anak kita dari perkembangan, karena itu tidak mungkin. Ya, anak kita mampu menyembunyikan anak kita di dalam rumah itu hanya berapa tahun. Ya. Selebihnya mereka akan lebih banyak bersama masyarakat daripada bersama kita orang tuanya. Maka yang paling penting adalah tadi tahapan-tahapan ajarkan adab kepada anak. Kepada Allah ini sejak dini. Ya. Sering kita ajak cerita, kita dongengkan. Ini kadang-kadang ibu-ibu sekarang masalah sibuknya bisa langsung mendongeng. Ya. Anak-anak suka membaca, sering membacakan saja. Ibu-ibu sekarang tuh gak punya waktu enggak membacakan. Ini masalah. Ya. Karena ketika anak sudah tidak lagi punya keasikan di dunia nyata bersama orang tuanya, bersama orang-orang dekatnya, maka mereka akan mencari keasikan di luar. Meskipun yang dimaksud keasikan di luar itu di dalam rumahnya sendiri, tetapi tadi asik bersama sos. Anak ketika kita berkodali dengan anggrek tanpa pengawasan, jadi sangat-sangat berbahaya. Sosmed ini, anggrek ini racun berbisa. Maka sebisa mungkin kita memfasilitasi kepada anak jika memang mereka benar-benar sudah berbuku. Tetapi kalau hanya sekedar mengenalkan tidak masalah. Sesekali kita menjamin, tetapi kita juga dialog, mau nyari apa, mau main apa, kita carikan, kita pilihkan permainan yang itu kan. Jangan hanya melepaskan saja. Nah, yang saya coba hari ini adalah ibu-ibu ini karena tidak ingin terganggu dunia, akhirnya mengambil jalan pintas. Ya, timbangan yang aneh nangis dulu. Mau ibu ini asik dulu, anaknya ya asik. Tapi ketika anak membuka internet, apa yang mereka temui pertama kali? Biasanya ada iklan, crop. Kira-kira kalau anak di dunia apa namanya, penasarannya masih tinggi, kira-kira diklik nggak dulu? Ternyata ketika diklik, ini ternyata game-nya adalah game 17 ke atas. Permainan, tetapi permainan bentuknya adalah set. Hati-hati, nah, sekarang banyak yang seperti itu. Bahkan hari ini LGBT, pergerakan LGBT ini sudah mulai marak di mana-mana. Ya. Menyusupnya sangat halus, bahkan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Jadi hati-hati, melalui sosmed ini anak-anak bisa terjebak dalam pergaulan dan dunia yang salah. Tidak harus ditutup, tidak harus dilarang, tetapi tolong dihadang. Pintar dulu, memainkan anggrek juga pintar. Bahkan saya bikin PowerPoint ini, anggrek ini anak saya sudah kelas di bagus. Saya cuma bikin tingginya aja ini, seni-seninya silakan. Anggreknya sudah belajar gitu. Nggak masalah, sesuatu yang positif kita juga. Makanya apa yang mereka buka, apa yang mereka lakukan, kita orang tua harus tahu. Jangan mentang-mentang kita sibuk nyari duit, sukses di luar sana, anak-anak kita sendiri justru kita
sebelah. Bagaimana tips untuk istiqomah di dalam kesabaran? Ingat saja bahwa dunia ini hanya sebentar. Dunia ini pak sementara kehidupan yang kaya yang apa yang kita bayar kehidupan kaya. Dunia ini Allah ciptakan memang untuk menguji tempatnya ujian. Nanti di akhir tidak ada lagi soal dan tidak ada lagi ujian. Adanya cuma kenik makan. Nah, maka kita sadari bahwa dunia ini adalah dalam membayar. Sebenarnya ini adalah satu kita di dunia saya yang pertama dengan sabar. Ya. Nanti silakan mencari jawaban kalau sudah ngerti. Di sana saya lupa tanggal bagaimana sertifnya, bagaimana contoh-contoh yang harus ada, bagaimana sabar itu dibagi menjadi berapa. Kadang-kadang kita menganggap ujian itu hanya penderita. Padahal yang namanya kenikmatan itu juga uji. Ujian. Kita punya anak-anak kok nurun KB, pinter KB, itu juga ujian. Ya. Kita harta mengayang melintang, itu juga uji. Ujian. Ya, jadi itu di antara tipnya itu menyadari bahwa dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk tempat menguji. Ini tes memang. Dunia ini tempatnya testing. Ya, jumpa ujinya kapan? Besok ya. Maka jangan pernah bermimpi sabar itu ini bagus sih, bagus sih soal sabar. Ya, karena Allah sendiri menyatakan istighfar. Istananya itu di rumah.
kantornya itu di rumah kita beliau. Ada pun dia bisa ngantor keluar, itu imigrasi di sini. Tambahan. Nah, tambahan itu jangan sampai melupakan inti anaknya. Jadi cara mendidiknya sama dengan anak-anak laki-laki kita, ya. Laki-laki juga harus apa namanya penanaman akhlak yang baik, keimanan yang kuat, membekali dengan ilmu yang cukup sesuai dengan masanya. Tetapi juga jangan lupa bahaya daripada apa namanya ujian-ujian dengan perkembangan zaman ini juga harus diperhatikan supaya anak tidak mudah, ya, tidak mudah apa namanya terjebak pada pergaulan yang salah. Karena mohon maaf hari ini, terutama ini pergerakan yang seperti ini, biasanya yang menerima serang itu adalah remaja-remaja yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang. Banyak kasus yang sudah seperti itu, karena di keluarganya semua sibuk sendiri-sendiri, akhirnya anaknya tidak dapat perhatian, punya kakak juga abang laki-laki, ya, tidak bisa mengerti perasaan adik perempuannya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan kasih sayang, perhatian, memujianinya dengan harta benda, akhirnya terjebak, ya, rasa berhutang budi, akhirnya diapakan saja, ya, akhirnya nilai saja. Padahal mereka sudah terjebak pada pengembangan seksual. Dan ini sekarang sudah diperjuangkan untuk dilegalkan di Indonesia. Nah, itu putri-putri kita, putra-putra kita berada dalam posisi gelora. Memperhatikan harus jamin bagi ibu harus melek mata untuk anak. Jangan asik dengan permainannya sendiri, tetapi ingat ada tanggung jawab yang anak di depan mata di depan mata. Allah akan bisa untuk itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi jelaskan dari Ustaz Kuswati yang kedua kita pertanyaan dari Ibu Hamida, Ibu Ika dan Ibu Umi kepada beliau. Panitia mau untuk memberikan kenang-kenangan dari panitia, ya, untuk oleh-oleh dan prize-nya. Ya, sebelumnya bisa ditangkap ya, Bu, ya. Ya, tapi jelasnya dari Ustaz dan punya kalau kebahasannya bisa nanti bisa dibaca untuk yang sabar tadi ya, Bu, ya. Ada tulisan dari Ustaz yang mungkin di bantar ini ada pokoknya. Kemudian waktu sudah menunjukkan jam 11.45, ya, sebenarnya ini masih banyak yang bertanya. Saya lihat ini ada yang masih bertanya lagi, Jim? Ya, oh ada satu. Oh, gak apa-apa, itu malah, Bu. Ya, yang terakhir nih, mengingat waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mekonsa. Mau memohon pertanyaan kepada Siswati. Ada dua pertanyaan, Gus. Yang pertama yaitu bagaimana menjaga kehormatan diri di dalam lingkungan pekerjaan yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan teman-teman dalam pekerja itu yang agamanya minum minum gitu. Oh, jadi kadang itu misalnya kalau diajak salaman tidak mau itu malah disenggol. Terus yang kedua, tadi Ustaz Siswani menyampaikan bahwa kita itu ada yang bilang bahwa semua agama itu baik, Islam baik, Nasrani baik, dan itu berkembang di sekitar saya bekerja itu teman-teman saya itu semua agama itu baik, Nasrani baik, Islam baik. Bagaimana caranya menyampaikan kepada beliau-beliau itu bahwa agama yang sempurna sempurna itu adalah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama yang menjaga kehormatan diri di tempat kerja yang tidak kondusif, ya, berarti ventilasi. Ya,
Allah Ta'ala. Ketika Allah melarang hamba-hambanya untuk tidak membunuh anak-anaknya karena takut miskin, wala taqtu awladakum khasyyata imlaq, kata Allah, lanjutannya adalah nahnu narzuqukum wa iyyakum. Aku, kami, Allah yang memberikan rezeki kepada kamu dan juga kepada anak-anak. Jadi kita tidak perlu, kalau keimanan kita itu benar-benar menancap di dalam jiwa kita, kita tidak perlu takut kehilangan pekerjaan hanya disebabkan karena mempertahankan aku dan kita dan kehormatan kita. Ya, meskipun memang berat nih. Biasanya mencari nafkah gak susah itu. Tiba-tiba meninggalkan pekerjaan karena tidak kondusif kebetulan pelanggan. Kelihatan nih bagi ini saya sebelumnya gak usah keluar kami. Tapi yang 10 ribu setiap harinya ini karena kita perjuangkan, karena akidah yang kita bela, insya Allah nilai barokahnya jauh lebih tinggi daripada yang 1 juta. Tetapi kita berumur masih masyarakat dan berusaha. Harus ada keberanian untuk mengambil sikap meskipun tidak secara langsung. Ini pakai ancang-ancang, tapi pakai tarjun. Aku ngerti di sini tidak kondusif. Saya cukup 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun saya harus punya alternatif lain untuk bisa bekerja. Syukur tidak perlu, tapi bisa mandiri. Lakesan berjalan panggung. Dodo brandre, bikin kue. Masih banyak alternatif. Kita masih bisa mengawasi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, bisa mengantarkan suami ketika kerja, menyambut suami dengan senyum ketika datang dari kerja. Sementara kita juga ya masih bisa membantu suami agar supaya dapur ini tetapnya mabur. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan di hadapan para ibu adalah kaum wanita itu tidak punya kewajiban mencari duit. Jadi ya, kaum wanita itu tidak punya kewajiban mencari nafkah. Nah, terus wajibannya siapa? Wajibannya siapa, Bu? Suami. Ini bapak-bapak yang dibiarkan biasanya. Tapi ini suami ini ngorok, tenang-tenang baik, goro-goro, bojonya rincang, goro-goro. Nah, itu karena ibu meladeni. Ibu justru harus peran ibu nanti sebagai istri itu harus mampu membangkitkan suami, gairah suami untuk menjadi jadi jangan kemudian dibolak-balik. Nah, adapun suami kita juga sudah bekerja keras, rezekinya itu-itu saja. Yang ini kita ini dulu. Nah, kita bisa eker-eker suku di rumah, di kenapa. Oh, ajaib yang memang beli konfek sembilan. Tapi tetap di rumah, kan gak ada yang jauh-jauh. Kalau gak ada yang jauh, ya paling aneh. Gitu loh. Nah, atau suami ketika datang di jalur bojone ini berapa apa? Tapi jangan membiarkan tubuh kita ini menjadi konsumsi pak. Nek lo gambar ayu ini apa? Ada hasilnya langsung. Nek di rumah malah dasaran suwek. Malah kerjain malah nyindir bojone ini loh. Dasar suwek orang tidak dipakai sengaja. Mandinya di jana. Siapa yang suka jana mandi? Lo begini ini ya, bikin airnya mata laki-laki kita, mata suami-suami kita ini airnya lebih asik memandangi koleksi foto-foto wanita cantik meskipun berjilbab bahkan bercadar, tetapi tidak halal bagi suami kita. Kenapa? Karena istri sahnya yang halal, yang mestinya menyenangkan, ya, ini sungguh menyebalkan di hadapan suami. Kata para bapak biasanya kalau titip saya pada kajian-kajian, inspirasinya hilang. Tapi ya, kerjaannya, apa bu? Kerjaannya gambar, patung dorong.
bangun jati. Sudah kembali kota, soalnya so aman ini kejaman awan. Jadi ini yang harus kita sadarkan untuk hidup diri kita juga sebenarnya. Bahwa Allah zat itu Allah. Ya. Allah yang memberikan rezeki. Saya apa berani ya, berani taruhan sama ibu. Kenapa? Selama kita ini berada di atas jalan takwa, apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika ibu berani meninggalkan lapangan pekerjaan yang tidak kondusif, yang syarat akan pelanggaran syariat karena takwa mempertahankan takwa kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan sebab dan Allah akan memberikan rezeki yang khairul lan ya. Baik, Allah akan memberikan. Cukup puas nih. Ini karena waktu ya Bu, ada 2:55 jadi insya Allah untuk ya pertanyaan kedua sudah persilakan ya jawabannya nih. Dari yang telah terjawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat ibu kenang-kenangan dari panitia. Bagi yang belum mendapatkan jangan kecewa. Dan sudah panjenengan sudah dapat ilmu dari sini ya, berbagi bersama ya. Kemudian kajian ini tidaklah hanya sekali saja ibu. Insya Allah akan berlanjut setiap malam ya, di Masjid Al-Ikhlas ada kajian rutin yang insya Allah untuk selang malam Selasa, Senin malam Selasa nanti ada kajian bersama Ustaz Abu Fatih Al-Adnani yang temanya cukup menarik, hidup mulia di akhir zaman. Untuk waktunya adalah pada Isya ya, sampai selesai. Monggo para muslim-muslimah sekitar wilayah Mongolok kaburi sampai terawih ya, untuk ikut kajian bersama Ustaz Abu Fatih. Kemudian ada informasi yang mau saya sampaikan bahwa balik jalan selanjutnya akan mengumpulkan dana kemanusiaan untuk musibah longsor di Jati Yoso karena nyari nomin tahun lalu. Nah, untuk dana bisa dikumpulkan mulai hari ini sampai Selasa malam Rabu. Yang hari Rabu akan dikirim ke lokasi bencana melalui Facebook ada di sekitar lokasi bencana ini. Ada saudari dan saudara dan saudari kita yang tengah mengalami musibah karena hujan. Mungkin menghujan ini ya, yang menghujur tanah perbukitan di daerah Jati Yoso ini ada musibah longsor. Monggo untuk menggelitik ya, bagi kita untuk mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir sebelum kami tutup ya, kritik dan saran dari para hadirin untuk bisa ya, tidak mengurangi rasa hormat kami untuk nanti bisa dikumpulkan kepada kami pada panitia mungkin lewat meja registrasi atau langsung kepada di depan ya. Mudah-mudahan dengan saran dan kritik yang panjenengan sampaikan kepada kami yang menjadi motivasi kami ya untuk kedepannya dalam dakwah agar lebih baik lagi serta untuk penyelenggaraan acara seperti ini ya, dengan penyelenggaraan seperti ini nanti dapat lebih baik lagi, insya Allah. Baik, apa yang dirahmati ya Allah? Ya, selesai sudah untuk perjumpaan kita di kajian dunia dengan tema dengan judul musibah jalan dalam surga bersama Ustaz Kiswati ya, yang kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya, atas kesempatannya yang sudah mau ya kemudian sabar untuk menanti ya kajian dan kajian waktu demi waktu dan akhirnya di ujung waktu kita harus berpisah ya dengan harapan semoga kegiatan ini bisa berlanjut di kegiatan yang akan datang. Jadi kami selaku moderator kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apa juga tidak ada kekurangan atau kekurangan yang kami keluarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan ada 19 peserta dan jemaah. Nanti silakan bisa mengaji untuk mengambil. Untuk selanjutnya, kita panggil ada Bapak Ibu yang membagi rekaman acara hari ini, nanti bisa menghubungi tamunya dalam bentuk PCD. Jadi silakan nanti di depan bisa menghubungi tamunya. Kemudian kami yakin ibu masih penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Basri Syafri, nanti bisa dibaca sungguh buku-buku video yang juga tersedia di stand bazar. Silakan di turun-turun dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, selanjutnya untuk para senator, lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya dan semoga juga bisa menginspirasi bagi senator yang lain untuk bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita di event-event yang berikutnya. Baiklah, untuk mengingat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan doa penghujung. Namun sebelumnya, ada yang saya bacakan nama-nama, kalau tidak tiba dulu. Monggo kita tutup dengan bacaan doa penghujung. Dan saya akan berada di sana dan awalnya saya mohon maaf dan sebelum saya tutup ini nanti dari bisa waktu dulu akan saya bacakan beberapa nama yang berhak dapatkan bebas untuk bisa langsung maju ke depan. Yang pertama Ibu Siti Zainab dengan Sari. Yang kedua Ibu Priscilla Tinense PKS Kabupaten Kemalang. Yang ketiga Pak Ibu Fazia Amir, Ibu atau Mbak saya tidak tahu. Zahra Tulunya dari Surabaya Utama. Yang keempat Ibu Tulunya dari Bandara Yai Jatil. Yang kelima Ibu Eti Selangi Kemalang. Yang